الله الله أغثنا يا رسول الله، يا عظيم الجاه عليك صلوات الله. عبد بالباب يرتجي لثم الأعتاب، جد بالجواب مرحبا قد قابلنا. Dan maklumnya suatu benda yang sangat berbeza. Ada farak di antara ilmu dan maklumnya. Sebagaimana yang disyarah, yang dibagi tahu oleh Syekhuna Syekh Ali Jum'ah hafizahullahu ta'ala, di antara ilmu dan maklumat sangat berbeza. Setengah orang dia berasa apabila dia baca buku, dia baca kitab, dia beli kitab di makrab, dia buat balik kitab rumah sebab dia tahu Arabiyah, bahasa Arab, dia baca sendiri, dia dapat ilmu. Padahalnya tidak cukup syarat nak kata apa yang dia tahu itu ialah ilmu. Kerana ilmu mesti ada syarat dan rukun dia ilmu. Tidak, mesti ada syarat dan rukun dia, tak dapat tidak. Kalau tidak ada rukun dan syarat pada ilmu, maka ilmu tidak jadi ilmu melainkan maklumat. Tu kata Syekhuna Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Kada tak kenal Syekh Ali Jum'ah. Tak kenal, nak lihat mula ni siap. Itu ni, mufti syed. Apa syarat ilmu? Mesti kena ada tiga syarat. Kena ada isnad ataupun sanadur riwayah, sanadur riwayah, sanadur dirayah. Yang kedua, yang ketiganya sanad tazkiyah. Tiga kali. Itu ni, syarat nak kata orang tu dapat ilmu. Kena ada sanadur riwayah, sanadur dirayah, sanad tazkiyah. Kalau tidak ada tiga sanad isnad ni, maka tidak boleh dipanggil ilmu yang kita tahu. Tu dia panggil syarat ilmu. Yang kedua, kena ada rukun ilmu. Apa rukun ilmu? Lima perkara berlaku rukun ilmu, kata Syekhuna Syekh Ali Jum'ah. Kena ada syekh, kena ada ustaz, kena ada tu guru. Tengok ni. Yang kedua, kena ada tilmiz, kena ada murid, kena ada murid, ada murid. Nampak ni? Yang ketiganya, kena ada kitab. Yang keempatnya, kena ada manhaj dalam menuntut ilmu, kena ada silibus dia. Yang kelimanya, kena ada bi'ah, orang panggil suasana menuntut ilmu. Kalau tidak cukup rukun yang lima pada menuntut ilmu, maka ilmu yang kita tahu tidak dipanggil ilmu melainkan maklumat. Dan bila maklumat, benda maklumat ni seumpama khabar, yahtamilu sidqa wal kadhib. Boleh ihtimal benar, boleh ihtimal belawak, dusta. Tak kena, tak betul, batil. Adapun ilmu, ilmu syarat dah, kena ada isnadur riwayah, kena ada rantaian daripada guru kepada guru. Jadi masuk dah di rukun li, rukun pertama pada ilmu, kena ada guru. Lihat ini, sebagaimana kata Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, faman la lahu shaykhun fasyaitanu shaykhuh. Siapa-siapa yang tidak ada guru bagi dia, yang bagi akuan bahawasanya apa yang dia buat amal, termasuk amal hati dan amal zahir, tidak ada guru bagi dia, maka guru dia ialah syaitan. Apa guru dia syaitan? Bukan makna dia pergi belajar dengan syaitan. Dia ni, bukan dengan tazkirah syaitan, bukan. Bukan ambil kitab kita laki dengan syaitan. Tapi tok guru dengan syaitan, makna tok guru syaitan ni, makna syaitan masuk dalam hati dia, tazyin, makna hias dalam hati dia, apa yang dia buat tanpa belajar, sama sahaja dia hukum dengan orang yang alim, orang yang buat dengan ilmu, dengan belajar. Sedangkan Allah Ta'ala kata dalam Quran, hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Istifaham bima'na al-inkari. Adakah sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar? Apa makna? Tentu tidak sama orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Tiba-tiba dia tidak belajar, dia buat amal,
Tapi dia rasa sama hak dia buat amal dengan orang alim buat amal, orang belajar buat amal. Dia hukum dalam hati belah tu. Allah Ta'ala firman sekali lagi dalam Quran, sa'ama yahkumun, jahat. Jahat sungguh. Maknanya apa yang kamu hukum dalam hati? Merasa sama di antara mu orang jahil buat amal tanpa ilmu dengan orang belajar dengan ilmu buat amal, merasa sama mu tu jahat buat hukumnya lagu tu. Bermakna kita kena rasa tidak sama di antara kita orang tak belajar mana dengan orang alim. Nah, sehingga orang alim Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama yakhshallaha adatu hasrin innama, hanya sahnya sesungguhnya. Nah, yakhshallaha min ibadihi, yang takut di kalangan hambaku, min ibadihi ulama, ialah orang yang alim serta beramal. Karena al-ulama, alif lam pada kata al-ulama, alif lam lil ahdi, mana ulama yang maklum di sisi mutakallim, iaitu Allah Ta'ala. Karena ulama ada banyak peseng, peseng, banyak bahagian. Nen, banyak buah ulama ni. Joket tu pula dah. Situ kata dia ulama, sini pun syekh, sana pun tu guru, sini pun tu guru, nen, sini pun tuan guru, datuk lagi nyebut dia. Banyak ulama. Pak ulama pesen mana? Ulama jenis mana? Pak ulama yakhsyallaha. Pesen takut pada Allah. Mana takut meliputi haibah di batin hatinya. Tidak dapat tidak ulama ahlillah. Ulama yang kenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal yang zauqi. Bukan kada kenal i'tiqadi. Bukan kada kenal ilmu tauhid sahaja, tapi kena sehingga merasa manis pada tauhid, halawatul iman, rasa manis pada iman tu. Ulama balah tu, ulama pesen tu, ulama ahlillah. Tinggi pakat ulama ni, tinggi pakat orang alim. Ya rafa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dah tu ni banyak ayat Quran cerita mengenai kelebihan. Nah, kelebihan ketinggian darjat orang menuntut ilmu dan ulama. Jadi dalam hati kita jangan berasa sama, sama je orang belajar yang tak belajar. Aku semaya pun tunggeng, jumpa orang lain semaya juga pet tunggeng. Kan? Sama tunggeng, sama tunduk, sama menegak, jumpa ya, tak ada beza apa ya. Kalau berasa lagu tu sama yakumun jahat, aku jahat. Ha, jangan berasa lagu tu. Kena rasa tak sama. Bila tak sama tu lah, mari dalam hati kita nak belajar. Nak belajar. Tu dia panggil apa? Bodoh selapih. Bodoh ni pun sifat kepujian. Kalau dia kata kita bodoh sungguh, jangan marah. Ya, saya bodoh. Bodoh selapih. Selapih apa? Saya tahu saya bodoh, saya nak ngaji. Itu dia panggil dalam istilah jahil basir. Dan jahil itu arah, jahil. Lain bodoh, Kelantan bodoh. Siapa tahu? Bodoh pak? Siapa tahu? Siapa apa sah? Bodoh. Bodoh lah? Bodoh. Jadi bodoh ni sifat mulia. Kalau kena cara apa? Bodoh selapih kan? Kita berasa kita bodoh, nak ngaji. Oh, tu bodoh yang dipuji oleh Allah. Karena Nabi sendiri kata, talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu daripada buayan sampai ke liar lahak. Nabi tak layak tuntut ilmu 4 tahun cukup dah. Dah. 5 tahun sampai master PhD pada. Ada. Daripada buayan sampai ke liar lahak. Rasa macam mana nak tutup ilmu daripada buaya sampai ke dia lahak? Kena ada satu sifat bodoh selapih dalam hati kita. Kena rasa bodoh semua. Tapi kita jumpa orang alim, masyair-masyair Azhar, dia memang tak mengaku dia orang alim. Nen, dia rasa bodoh lagi. Nah, sampai Syekhuna Syekh Zaman Faruk dia kata, kalau ada lagi guru aku, nen, kalau lebih alim pada aku sekarang ni, nescaya aku akan mengharapinya dia nak belajar. Mana hemuk dalam hati nak belajar tu, tiasa ada. Kenapa? Kerana bodoh selapih.
Ha, jadi bodoh kalau dipuji ialah bodoh kita rasa diri kita bodoh, kita nak ngaji. Ada pun bodoh yang dicela, ada juga bodoh dicela. Bodoh banyaklah pin. Banyak lapih, pokit-kit lapih tu. Dan ni, buat banyak dah lapih tu. Apa bodoh banyak lapih ni? Dia bodoh, kata dia tu bodoh. Dia tak tahu, tak tahu tu bodoh lah. Dia tak tahu, kata dia tu tak tahu. Dia bodoh, mengenai dia tu bodoh. Haa, lagu tu. Yang paling je lah. Dia bodoh, mengenai dia tu bodoh. Pas dia bodoh pula dengan perkara yang sebenar. Tu orang panggil jahil walapih. Pertama dia tak tahu, kata dia tu tak tahu. Yang dia tu bodoh mengenai dia tu bodoh. Dia tak tahu mengenai dia tu tak tahu. Dia tu rasa dia tu tahu. Alim semua tu ni. Saya alim main Mesir, alhamdulillah. Boleh kecek anak entah dah. Ayolah tu ustaz, ustaz tu. Kalau panggil ustaz lah, kalau saya tak ada apa-apa lah. Malah belajar dah saya. Dia bodoh mengenai dia tu bodoh. Dia tidak tahu mengenai dia tu tidak tahu. Lepas tu dia pun tak belajar mengenai benda yang sebenar. Dua kali bodoh. Bodoh dengan diri dia tu bodoh. Lepas dia bodoh, dia jahil mengenai benda yang sebenar. Tu dia panggil dalam istilah jahil murakkab. Bodoh yang berlapis-lapis. Dua lapis bodoh. Kalau ni dia celah oleh syarak. Kerana kalau ada sifat bodoh ni, bawa takabur tak sering ngaji. Jadi, bodoh yang lain okay? Nah, orang panggil saya ustaz ada. Jumpa dengan saya, assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum ustaz. Ustaz ada saya. Dia berasa orang panggil ustaz tu alih lah dah dia. Oh mudah itu nak jadi orang alih. Orang panggil kita ustaz alih lah dah. Dia berasa lagu tu. Padahalnya sahibul bait adraka ma fi. Tuai umuh tahu dalam umuh dia tu ada tahi bersama mana jadinya. Nenek. Mana kita tahu, kita jahil banyak mana. Tu kita jadi nak ngaji. Jadi sifat jahil murakab kena buat. Kalau ada jahil murakab, bawa kita ni tak sering dengan orang mengajar. Bila tak sering dengan orang mengajar, Allah Ta'ala hikayat dalam Quran. Hak tadi kita baca dalam surah Al-Mulk. Dan nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Jangan jadi hikayat Allah Ta'ala perkataan ahli naqas sa'id. Ialah perkataan kita di akhirat kelak. Jangan. Na'udzubillah min zalim. Lepas bila? Lah ni dah. Kita kena start belajar. Kerana ilmu agama. Kerana agama tu sendiri. Dinuna. Bunyanu ala nukul. La munasabati ala umkul. Bermula agama dibina di atas ilmu. Bukan di atas. La munasabati ala umkul. Bukan dengan munasabuh akan. Dibina di atas ilmu, kata Nabi SAW. Dan tidak dapat tidak ilmu ala ilmu bita'allum wal fiqhu bittafaqquh. Bermula ilmu dengan ta'allum, dengan belajar. Ta'allum bina takalluf. Mana susah payah. Kan ni, balik orang ngajar pun susah. Habis sorok. Leluh duduk melau, duduk menepik. Nak wayak remuk. Balik orang duduk dengar pun leluh juga selotih. Berseluruh. Berseluruh. Duduk berseluruh letih. Kalau letih duduk berseluruh boleh duduk negak. Asal kau dengar. Ha? Ilmu bita'allum Nabi SAW. Dengan belajar. Bukan dengan baca buku saja. Bukan dengan peher daripada Google atau Facebook. Atau dengan pecek YouTube dengan. Semua tu bawa zon saja. Bukan tanpa ilmu. Karena ilmu mesti yakin. Mesti tahap yakin. Lihat ni. Kerana kita cerita tadi, syarah ilmu kena ada tok guru. Kerana kalau tidak ada tok guru, boleh jadi apa yang kita baca belum tentu betul. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Apabila boleh jadi betul, boleh jadi salah, tiba-tiba kefahaman yang tanpa ditimba daripada guru, kita sampai kepada ramai fahaman yang galak. Fahamnya yang bercampur bau di antara betul dengan salah boleh menyesatkan orang ramai pula. Dede bahaya. Sabik kena ada guru sehingga nak yak kata pentingnya guru dan penting juga ada anak murid. Dede ni
guru pula nak bagi tahu kepada anak murid tu ada etika dia, ada etika muallim dia. Dan anak murid pun ada etika anak murid dia. Bukan kau dah dengar sekali, oh, rasa faham dah. Rasa faham lagi, rasa betul dah. Sapa lagi kau orang? Tak lagi. Belum tentu apa yang kita dengar ini ialah kefahaman yang sebenar. Sebab tu dalam pengajian, nak dalam pengajian hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Apa yang mana Sayyidina Abdullah bin Umar tersalah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis mengenai laki-laki yang diazab dalam kubur dan keluarga yang menangis di atas kubur. Kata ini, yang Abdullah bin Umar dengar Rasulullah sabda, hadzal rajulu yu'adzabu fi qabri bisababi ataupun bibukai ahli alaih. Jadi Abdullah bin Umar dengar Nabi kata, oh, laki-laki dalam kubur ni diazab dengan sebab menangis ahli keluarga dia dan ke atas apa si mati dalam kubur. Lalu Siti Aisyah, Sayyidatina Siti Aisyah dari radhiyallahu taala anha, dia terpakar hak kata Abdullah riwayat hadis daripada Abdullah bin Umar. Karena dia kata Abdullah bin Umar salah dengar. Yang sebenar Rasulullah kata, hadzal rajulu yu'adzabu fi qabri wa bukai ahli alaih. Laki-laki ni diazab dalam kubur padahal menangis. Nah, lalu menangislah, maknanya menangislah ahli keluarga si mati tadi. Bila Rasulullah kata, mayat dalam kubur ni kena azab, lalu menangis keluarga si mati. Sikit sangatlah salah dengar bibukai dengan wabukai menyebabkan kefahaman tu lain-lain. Sikit sangatlah salah dengar, tersalah dengar. Kenapa Siti Aisyah kata dalam Quran nak cukup tu ke? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak menanggung dosa seorang kepada orang yang lain daripada dia. Mana dosa kita, kita pikul kita sendiri. Tengok ni. Bukan orang buat, orang lain buat dosa, pas kita kena juga. Bukan lagu tu. Tengok ni. Si mati duduk dalam kubur, dia tak ada apa-apa. Dah selesai dah dia dengan Allah. Tiba-tiba keluarga dia menangis, pas dia kena seksa. Wala taziru waziratun wizra ukhra dalam Quran sebut. Itu apa nak ajar kita? Belum tentu apa yang kita dengar sekalipun. Sudah ada guru murid dah, tapi belum tentu sekali dengar betul dah. Boleh riwayat kepada orang dah, boleh mengajar kepada orang dah. Dah. Tu nak kata ilmu bita'allum. Susah payah. Bukan sekali belajar, pahal sekali dah. Mesti kena banyak kali belajar. Walau kitab yang sama, walaupun mengaji si apa, madah yang sama, silver yang sama, dengan guru yang sama, tapi diulang lagi supaya ilmu yang kita dapat tu daripada faham yang sahih. Kefahaman yang betul. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia ucap kepada para sahabat, paling kurang 3 kali dia ulang. Kenapa? Kerana kefahaman sahabat tidak sama belaka. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maklum di kita, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu saya kira. Nabi tidak bertutur, tidak buat, tidak bagi tahu apa pun melainkan semua wahyu daripada Allah. Lalu kita di akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal pesanan mengenai keadaan umat dia di akhir zaman. Sebagaimana hadis yang membaca di mukaddimah tadi, la taftariqu ummah ala 73 firqah. Selagi akan berpecah umat aku, mana ummatul Islam, di atas 73 buah. 73 puak pecah. Sebab tu kita jangan duk ngepek, jangan duk komen di Facebook dengan tak pandang.
Apa gaduh pecah sama sendiri umat Islam? Mari kita bersatu. Apa gaduh cara mengenai Syiah? Duk cara mengenai Wahabi, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah? Itu orang Islam ni, mari. Benar Islam suruh bersatu. Tapi di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Nabi sendiri kata akan berpecah umatku. Tak kira kita nak nampi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri kata berpecah umatku 73 puak. Kita nak kata, "Hei, jangan pecah." Nabi sendiri kata berpecah umatku. Fawahidun fil jannah. Satu puak yang masuk syurga Allah Taala. Apa isyarat i'lanun bi khafi? Beritahu secara tersembunyi bahawa satu puak sahajalah. Dah. Siapa? Satu puak sahajalah Islam di sisi Allah Taala. Mana lain daripada Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, Islam hanya dikenali. Islam hanya di bibir mulut. Di dakwa, di akwan. Tapi di sisi Allah belum tentu. Wasintani wasaba'ina finnar. 72 puak lagi dibawa ke neraka Allah. Isyarat kata Islam 72 puak lagi bukan Islam di sisi Allah. Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapa satu puak yang masuk syurga tu ya Rasulullah? Kerana sahabat mereka tidak tahu, tidak mahu tahu benda-benda yang jahat. Nak tahu benda yang baik. Kalau boleh nak kepada kebaikan. Tapi tanya Rasulullah, siapa satu puak masuk syurga? Rasulullah jawab, qala ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah ini satu perkataan. Nah, satu perkataan yang mana-mana orang yang boleh dakwa sebagaimana Islam juga. Saya Islam, saya kuat Islam, saya nak Islam. Allahu akbar, takbir, jallakum. Muk Nabi nama kamu, tak tahu. Tidak Islam mana gitu. Nah, tidak kuat Islam. Islam tapi tidak kuat Islam. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah, Allah. قد